ini demo lighting. Buat studio cakep ini. Saya siapkan konsep-konsep bersama tim serotok. Berarti tahun depan ini sudah mulai ada batasan-batasan gitu, Mas? Belum tahu. Batasan itu kayaknya pasti. Wong iki perdana wis keluar. Cuman yang untuk tahun 2024 ini kan belum, masih digodok Pak. Cuman nek tidak sesuai yang kita harapkan yo kita enggak mau. Oke. Tanggal maju jalan tutup mata. Wis tutup mata to wis. Blusuk-blusuk yo apa carane serang mereka. Oh, jalan-jalan lagi bolo. Iki apa iki? Sound bass ya. Ada mic, ada speaker aktif. Yang sebelah sini ada color light Mitra Visual Group. Oh, ini golongannya LED ya. LED Videotron lighting. Oh, cato iki vinyl lighting jare ini seweneng iki. Wah, iki lur. Ngeri. Mitra Visual Group. Mereknya pakai apa iki, Om? Mean Reel. Wah, ini demo lighting. Buat studio cakep ini. Cakep. Oke lur, cakep pol ini. Di sini ada JBL Soundcraft. Waduh, ngeri. Barang ngeri to ini. JBL pula. Alat-alat musik. Sekarang kita di boothnya RDW ya. Ini speakernya RDW. Twitter speaker, subwoofer speaker, liner speaker middlean banyak di sini. Liner Tara WD. Sama subwoofer. Ini kayaknya yang dipakai buat demo sound di depan. Di situ juga ada power. Model 218 white. RDW. Alat-alat musik, gitar, drum, sama gitar bass ya, gitar akustik juga ada. Gitar akustik harganya 3 juta. Pengen demen aku ya.
ini 36 juta apa gitar akustik ini? Akustik elektrik ya. 36 juta cuy. Buat yang pro-pro ini. Ini ada fan. Speaker fan di sini ada. Ini yang dipakai Rizwanda. Gitar Bromo, gitar akustik semua ini. Ini Bartun. Bartun. Gitar-gitar juga ada ya. Power juga ada. Wah, nggak bisa disebut satu persatu, Rek. Kita kembali keluar, di sini ada TWS JBL. Siap, siap, siap. Ada TWS JBL yang ngeri ini. Speaker JBL. Allen & Heath. Ada mixer-mixer. Casio ini piano sama keyboard. Nah, pertunjukan malam ini nggak tahu ya, itu yang di panggung utama. Sementara demo sound masih tetap berlangsung juga. Ini yang full JBL ini ngeri. Panggung utamanya full JBL. Reta-reta biar lebih maju lagi. Saya siapkan konsep-konsep bersama tim serotok. Gimana Mas Abid? Apanya? Makanannya? Enggak, tadi habis lihat-lihat di Semek itu loh. Ada inisiatif apa? Punya inisiatif apa? Hah? Inisiatif apa? Inisiatif ini kita tahun 2025 ini lebih ke mempercantik. Kan ini cantik kan? Yo, dipercantik lagi karena jadi cuma balik sound itu nantinya sudah mentok, mau bawa seberapa ya wis mentok semuno, tinggi ya wis mentok semuno ya wis, jadi konsep sampai dia pindahkan truk boy, truk full truk yang cantik, mempercantik sesuai dengan konsep. Kalau Anda cantik kan Anda mahal. Cantik itu mahal. Cantik itu mahal. Apa ya? Ya wis koyo wong wedok lho. Cantik itu butuh mahal iku. Butuh dana. Butuh dana. Lho, butuh dana. Berarti tahun depan ini sudah mulai ada batasan-batasan gitu, Mas. Belum tahu. Batasan itu kayaknya pasti. Wong iki perdana wis keluar, cuman yang untuk tahun 2024 ini kan belum, masih digodok perdana. Cuman nek tidak sesuai yang kita harapkan yo kita enggak mau. Oke. Anggap maju jalan tutup mata. Wis tutup mata to wis. Blusuk-blusuk yo carane seorang mereka. Heeh. Ayo lali. Oktober Luna warnanya biru hijau. Oktober kita biru hijau kan. Kayak biru nih daun nih lah. Konsepnya biru hijau tapi anu silent dulu biru hijau. Ya ya. Ya. Jawa Timur kita biru. Jawa Timur kan. Biru hijau. Mending kan penak loh. Nanti pen ke depan kita jawa penak. Nanti saling mendukung nanti. Nanti konsep Jawa Timur mulai Oktober sampai November itu ditunggu kejutannya. Agenda IKN gimana? IKN itu ya aku masih bingung. Iya, agenda IKN ini kapan kae
Jalan apa kira mereka? Bulan apa? 26-27 27-28 September. September? Iya, September 27-28 September. Kan lepas nih jadwalnya oleh Dewi Kosong. Wis kok tulis rumah. Ini keselan 27-28 September. Makanya saya enggak mau terima juga itu. Ya, sibuk ya. Wiki 27-28 ke IKN. Baik. Bareng karnaval linggonku. Iya, barengan telu aku. Papat IKN ya. Waduh. Kita berangkat ke IKN. Sangu masker nih kalau mas. Dia kan numpak pesawat kok. Iya. Tulis. Wah, aku lihat numpak kapal ngelimpung-limpung. Berarti nanti untuk son-sonnya naik kapal, orang-orangnya naik pesawat gitu. Ya orang perlu ya naik kapal. Kita nyusul, nyusul naik pesawat. Mas, tapi tadi lihat-lihat di sana ada yang kepincut nggak? Ya ini yang goreng-goreng ini ya wis yang seneng-seneng biasa. Agak-agak kenapa lagi? Kalau produk yang lain lebih ke kenyamanan, tapi nantinya menurut saya nantinya semua produk ini relatif. Saya kan wis julukan ini generiti dari orang generator. Generiti berarti kan wis yo gener yo enak di rumah. Gener tapi penak enak. Idele penak sampai ter. Nek biar kan yang penting sampai kuatan idele. Pecahnya lagi kan enggak. Ini dia wah enak-enak. Terus mulai berpikir karena kalau menurut saya ke depan itu kupingnya wong kong itu pasti kesel dengan sendirinya. Di awal. Wah akhirnya ngomong son sing enak, sing indah. Ini yo enak. Kecuali lek pas di Wetone lho Wetone. Sawale wong lah. Sak anu wong. Kok nanti permintaan pasar seperti apa yo wong iki. Netizen kan gampang ngak-ngek. Netizen iki turuti ae. Turuti ae wis. Wah ini kayaknya tahun 2025 ini lebih mengarah ke glariti ya, sama visual mungkin audio visual. Iya sementara. Pokoknya cantik. Dinikmati sih 2024. Tapi ke depan ini lek ngadu itu foto ini konsepnya nanti 2025 juga konsep lah. Sony pun juga konsep lah. Podo dodolannya ya podo. Iki dodolan lagi dodolan. Iya iya. Ora tak posting tenan. Ora tau tak posting lumayan. Apa? Dodolan ini lumayan. Yo, diposting lah. Harus diposting. Ben wong roh, ben roh. Lek dodolan. Dodolan tenan apa ora? Niat apa ora? Lek gak diposting sing ngero kan male wong lokalan to. Jadi ini dua brand ya, Betaku sama SPL Audio. Mana brand ini? Nestle. Ya SPL barang brand SPL kuyang. Barang. Dewi orang dalam kabeh. Kita itu saling anu. Nek ana sing golek nang aku iki aku ya telepon podo. Nanti sing dadi duit lah. Duit. Ana wong takon aku brand iki lho. Takon iki rene. Ini barang kirim. Seperti itu kalau